Sobat, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama kalian di channel Har Studios. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara menghilangkan iklan di HP Xiaomi, di mana iklan ini suka muncul di dalam folder. Oke, seperti ini. Nah, di sini di bawahnya muncul rekomendasi aplikasi ya. Oke, kita akan menghilangkan ini karena apa? Karena jika kita tidak menghilangkan rekomendasi aplikasi ini, HP Xiaomi akan sedikit menjadi lambat. Karena apa? Karena ketika kita membuka folder, maka otomatis rekomendasi aplikasi juga melakukan loading. Jadi itu akan berpengaruh kepada kecepatan smartphone Xiaomi-nya. Oke, yang kedua saya akan merangkan juga cara merename folder ini karena memang caranya sama ketika menghilangkan rekomendasi aplikasi ini, oke? Seperti ini, sebagai contoh sudah saya buatkan folder-foldernya dan sudah saya isi dengan beberapa aplikasi. Kita klik. Nah, masih muncul iklannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Seperti ini, klik folder. Tulisan foldernya diklik. Nah, di sini rekomendasi aplikasinya menyala ya. Jika kita tidak ingin mendapatkan rekomendasi aplikasi, maka kita slash ke kiri seperti ini. Nah, sudah mati. Sekaligus kita bisa langsung merubah nama folder di atas ini ya. Kita hapus. Contohnya seperti ini. Nah, karena memang caranya sama ya, jadi sekaligus kita bisa menghilangkan iklan di dalam folder tersebut. Sekaligus merename nama foldernya. Oke, kita klik centang ini. Oke, kita akan klik lagi. Nah, dan di sini sudah tidak muncul lagi iklannya beserta nama foldernya sudah berubah, oke? Seperti itu sangat gampang sekali, tetapi bagi kalian yang belum tahu mungkin agak pusing juga ya cara menghilangkannya. Nah, ini juga berlaku untuk folder-folder yang lain seperti ini. Nah, ini masih muncul. Kita klik nama foldernya. Kita slash ke kiri untuk menonaktifkan rekomendasinya dan kita juga bisa menghapus nama ini dan kita akan ganti. Nah, seperti ini. Caranya sangat gampang sekali. Nah, oke, hal ini juga berlaku untuk folder-folder yang lain seperti ini. Seperti yang tadi. Di mana jika kita membuat sebuah folder, maka otomatis rekomendasi aplikasinya ini hidup sendiri ya. Jadi disarankan untuk langsung melakukan cara ini supaya rekomendasi aplikasinya tidak muncul dan tidak akan memberatkan HP Xiaomi-nya. Kita bisa langsung di sini seperti tadi merename nama foldernya. Nah, seperti ini. Ini masing-masing folder itu iklannya aktif ya, jadi kita harus matikan satu persatu. Oke sobat, itu dia, sangat gampang sekali bukan caranya, tetapi tetap saja jika sobat belum tahu mungkin akan pusing tujuh keliling mencari bagaimana cara untuk mematikannya atau juga mengubah nama folder. Oke, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan untuk sobat-sobat sekalian dan tunggu video-video selanjutnya di channel Har Studios. Sampai jumpa.